Pernah. Cemburunya karena dia spend time lebih banyak sama temennya itu daripada sama aku. Cemburu nggak jelas sama temannya pacar nggak pernah, karena alasan cemburu aku selalu jelas. Enggak, karena aku orangnya kalau udah sama pacar jarang jelasan sih. Nggak pernah. No, nggak pernah. Untungnya, belum. Pernah. Sekarang juga pernah? Pernah. Cemburunya karena dia spend time lebih banyak sama temennya itu daripada sama aku. So far nggak pernah sih. Ya, maksudnya nggak ada yang hal yang bikin jadi slack atau crash gitu sih. So far sih aman-aman aja. Cemburu nggak jelas sama temannya pacar nggak pernah, karena alasan cemburu aku selalu jelas. Kayak misalnya dia nggak bisa jaga batas, atau temennya ini, ya kita kan perempuan, kita bisa baca perempuan lain kan. Kayak niatnya nih bukan cuma pengen temenan. Ya sama lah kalau kayak cowok bisa ngebaca niat cowok. Jadi ya cemburu karena emang there's something going on between them, bukannya nggak jelas. Adalah, ada pasti kayak. Maksudnya walaupun bukan teman-teman yang deket-deket banget atau apa, pasti adalah rasa cemburu yang kayak ya walaupun kita sesama perempuan gitu kan, pasti adalah cemburu yang kayak ih ntar gini lagi ini. Tapi balik lagi ke mindset sih kalau menurut gue, kalau apa yang kita pikir negatif mulu, ntar bisa jadi itu bakal kejadian. Jadi mendingan positif aja guys, jangan dipikirin. Siapa dia?